Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman jenis ikan lele itu apa jalu apa betina ya. Pada kesempatan video ini kita akan membahas bagaimana cara melihat indukan jantan atau betina. Simak video lengkapnya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman, kalau besar teman-teman, ini usia berapa Pak ini, Pak? Ini konsumsi ya. Konsumsi udah disiapin konsumsi, Pak. Konsumsi ini mah teman-teman yang kecil nih anaknya. Loncat kayaknya nih ke sini, Pak ya. Nah, ini kalau betina nih, jantan betina gimana, Pak? Ini kalau betina ini kayak ini. Kalau misalnya yang jantan itu keluar. Oh, keluar ada. Kalau di Sunda namanya ada apa ya, Pak? Tapi sorry ya, Pak ya, kanyut mungkin ya. Ini yang betina nih. Oh, betina gitu ya, udah ahli nih. Wajib. Ini ya. Yang besar nih. Nah, Pak, coba Pak diperlihatkan, Pak. Nah, wah, ini teman-teman. Jadi kalau jantan itu seperti ini nih, ada kanyut. Bagus yang panjang itu. Bagusnya yang panjang, teman-teman. Panjang gede. Panjang gede, puas katanya. Mantap dulu, Pak. Mantap. Terima kasih ilmunya nih, teman-teman. Nanti akan kita masukkan ke kolam indukan ya. Mau dipijahin, dipisahin. Jago, wah ini yang paling bagus nih. Paling bagus, panjang teman-teman nih. Sip, berarti dua nih masuk. Usia 1 kilo. Nah, Pak. Bikang. Wah, ini belum bonat. Bikang. Oh, belum bertelur. Ada 1 kilonya, Pak. 8 os, teman-teman. Wih, luar biasa. Kang, wah iya siap, ini nah, siap. Dan pasti banyak. Juga nutup mijah, mijah kemari. Wah, tas mijah. Berarti kemana Pak telurnya? Empat. Mijah ya mas? Pakai kain terus. Oh, mijah mah dimakan lagi sama induknya. Wih, kegedean tuh. Jauh ya mas? Jalu lagi. Berarti 3 jalu, Pak, 1 bikang, Pak. Bikang bikang ya, terus mijah, Mijah. Bikang terus mijah. 32, Pak. Tapi iya tetap mijah ya. Tetap mijah atau lewat birahina. Bikang. Wah, bikang mantap. Terus iya mah, bapak sih sahaja itu. Iya mah, iya mah tetap ngerlok. Iya mah,